Jadi sebenarnya tujuan sambutan tahun baru itu untuk kalau kita orang Melayu untuk supaya nak agama lah kan. Dia adalah sendiri untuk tujuannya jadi tahun ini saya ke kaum Cina. Tujuan tu nah macam okey raya kan. Ya. Dia tujuannya nak bagi semua adik-beradik semua balik mai. Ya ya. Macam tu lepas tu dia berharap dah buat duka dah buat kuih bakui kan. Kuih bakui. Kuih bakui kuih kapik tu. Dia bagi satu keluarga semua buat sekali. Dia macam bagi meriah balik dah. Macam kadang-kadang adik-beradik pergi luar kerja. Dia balik, dia, orang dulu dia apa bukan ada entertain apa. Ya, ya, ya. Duduk sekali, dia buat kuih, buat apa. Bagi erat balik lah. Dia macam tu. Okey, baik. Macam mana beza sambutan dulu? Macam kita sambutan cik kanak-kanak dulu sekarang. Dulu ada berbeza? Oh, beza banyak. Banyak. Buat cerita sikit. Dulu kan kita boleh pergi macam mana kata malam saja kita makan sama-sama. Oh, malam kita sama-sama. Orang kata makan besar lah. Ya ya ya. Lepas tu macam kalau esok raya. Ya. Malam ni dah pukul 12 ya. Kita dah sembahyang lah. Oh. Sembahyang di tokong di luar di rumah. Di rumah dulu. Rumah dulu. Di rumah dulu. Oh. Semua pakai baju baru semualah sambut dah ha. Lepas tu esok pagi banyak pi tokong. Macam buat hajat kan. Kita pi terima kasih jadi, baliklah. Ke amalan tu tiap-tiap tahun gitu lah. Samalah ya. Lebih kurang macam tulah. Ya. Tradisi ya. Tradisi tak betul lah. Jadi ada amalan-amalan semasa raya tu. Hari tahun baru amalan-amalan yang selalu lah. Pakai baju warna apa tau. Pakaian, di sini pakaian apa. Oh, macam okey, dia dah macam ni. Kalau dapat tengok, dapat pantang kalau hitam lah orang Cina. Hitam. Putih pun sama juga pasal hitam putih tu orang orang mati je orang pakai. Ya, ya. Tapi, mereka ada buat amalan macam, okey, tahun ni tahun apa, macam tahun ulat kan. Tahun ulat dia pakai baju kalau apa, dia baru boleh kata betuah lah. Jadi warna merah tu lah, ceria lah nampak lah. Warna merah tu lah. Merah tu memang common dah lah. Jadi saya rasa amalan tu memang dituliskan lah dari dulu sampai sekarang. Memang. Dia macam kalau raya hari pertama, Dia tak boleh sapu, tak boleh sapu rumah. Oh tu lah. Tak boleh pegang pisau. Dia masak makan je lah. Dah macam raya hari pertama esok, macam esok raya kan. Malam ni dia potong siap dah. Potong siap semua. Untuk esok punya semua lah. Masak semua siap lah. Buat panas balik. Tapi zaman lor ada ah. Tapi macam sapu lantai memang dari dulu sampai sekarang pun tak boleh tak tukar. Sapu tu buang rezeki lah. Okey, baik. Jadi saya cak terima kasih lah. Saya berpuas hati lah untuk mak yang dibagi. Terima kasih banyak. Ya. Nanti 50.